Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Semoga Mas Bro semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Dan di kesempatan kali ini kita kedapatan project dari Bangka Belitung, dari Mas Zen untuk ngeflar bagian speedometer ninja ini Mas Bro. Jadi di awal itu kiriman yang tidak sempat jadi ya. Jadi di sini saya hanya memberikan tips untuk cara penyambungan. Dan untuk penempelan pertama, sebelum kita melakukan pemotongan di bagian tepi-tepi, dikarenakan di sini untuk Kevlar speedo emang harus kita potong-potong ya, agar nanti hasilnya seratnya rapi. Kalau nggak gitu pasti bakalan seratnya akan semrawut kalau tidak kita lakukan pemotongan. Dan di sini untuk awalan penempelan saya tempelin di atas covernya atau atas jarum speedonya. Kemudian di sini saya lanjutkan untuk melakukan penempelan di bagian sisi belakang dan depannya juga. Dan di sini saya memberikan cairan gel coat buat nanti kita menempelkan kain kevlarnya. Seperti biasa Mas Bro, setelah campuran gel coat atau lem perekat sudah sekiranya kering lengket, baru kita tempelin dengan serat kevlarnya. Dan di sini saya saranin atau saya beri saran untuk lakukan kita hati-hati juga buat menempelannya, dikarenakan nanti takutnya ngangkat ya Mas Bro. Jadi di sini usahakan kita benar-benar fokus ke bagian lakukan di bagian depan daripada cover jarumnya, karena di sini banyak tekukannya ya untuk cover speedo ini. Jadi harus kita benar-benar tekan nanti di bagian sambungan belakang, kita potong juga dan kita lebih serat kevlarnya agar nanti saat kita melakukan pemotongan di bagian belakang hasilnya menjadi rapi Mas Bro. Yang penting bagian potongan kita selempitin atau kita sembunyikan lah, agar nanti di saat orang lihat itu tidak terlihat tampak jelas. Jadi di sini usahakan kita tekan-tekan terus menggunakan sendok es krim juga bisa seperti saya ini. Kemudian kita potong bagian belakang yang tadinya sudah saya sebutkan. Kemudian sehabis ini kita vakum lagi Mas Bro, agar nanti hasilnya di bagian lakukan benar-benar rekat sempurna, agar tidak terjadi pengangkatan. Kalau terjadi pengangkatan, waduh, kita mengulang lagi Mas Bro. Jadi kerja dua kali, nggak beres-beres, nggak cair-cair. Dan setelah proses pemvakuman selesai, kisaran kita vakum tadi 3 jaman, kemudian kita lanjut untuk proses penyambungan di bagian belakangnya Mas Bro. Seperti biasa, kita campur menggunakan gel coat atau rem pelekat lainnya, yang penting bisa merekat dengan kuat di kain kevlarnya Mas Bro ya. Untuk bagian belakang ini cukup mudah sih sebenarnya, nggak ada lakukan-lakukan yang seberapa tajam seperti tikungan bromo, jadi gampang dan mudah. Dan untuk bagian pemotongan tetap seperti yang saya katakan di awal tadi, kita sembunyikan, jangan sampai terlihat jelas di bagian pemotongan. Dan juga untuk bagian atas daripada cover ini kita juga lebihkan, intinya buat kita melakukan pemotongan Mas Bro. Jadi sebelumnya sebelum kita pemasangan kain kevlar ke lakukan yang atas dan bawah, untuk yang cover speedo yang jarum yang ada bunder-bundernya itu, setelah kita
rekatin dengan Kevlar, kita beri resin satu kali lapis sehingga nanti setelah kita melakukan pemasangan atau untuk melakukan pemotongan tidak menggores daripada kain Kevlarnya yang ada di atasnya, Mas Bro ya. Usahakan seperti itu, Mas Bro, untuk mengantisi sapi aja lah, atau mengantisipasi maksud saya. Jadi di sini kita beri solasi di bagian belakang-belakang seperti biasa. Kemudian setelah ini kita vakum lagi kurang lebih 3 jaman lagi sebelum nanti kita melakukan proses pemotongan. Dan di sini untuk pemotongan saya nanti menggunakan cutter biasa lah dan dibantu dengan lem Korea. Jadi ini hasil setelah tadi saya beri vakum ya 3 jaman tadi. Nanti kemudian kita potong-potong bagian pinggir-pinggir juga, kita potong juga ya, Mas Bro. Dan di sini sebelumnya sudah saya beri lem Korea atau lem G lah. Dan di sini kita melakukan pemotongan di bagian samping-samping untuk menghilangkan sisa dari kevlaran, kain kevlaran yang kita mau sambung, Mas Bro. Untuk pemotongan di atas kita ikutin aja dari nut cover speedo ini, Mas Bro. Jangan kita lebihkan karena nanti bakalan kelihatan hasil daripada setelah kita memberikan lebih. Jadi kita press di bagian atas sambungan dari cover speedo ini, Mas Bro. Jadi hati-hati juga. Maka dari itu saya kasih saran, untuk pertama kita beri resin dulu satu kali lapis saja di bagian atas, di jarum yang ada bolong-bolongnya itu, cover jarumnya kita beri resin dulu untuk kain kevlarnya, agar saat kita melakukan pemotongan seperti ini di bagian natnya tidak terlalu menggores atau melukai daripada kain kevlar. Meskipun nanti tergores di kain kevlarnya, itu bisa kita tatasi pakai resin lagi, Mas Bro, dengan catatan kita amplas terlebih dahulu. Kurang lebih setelah pemotongan selesai hasilnya adalah seperti ini, Mas Bro. Jadi setelah ini kita lanjut ke proses pengecoran menggunakan resin polyester racikan saya sendiri. Dan di sini untuk proses pengecoran saya beri 6 lapis dengan jeda per lapis antara 1 sampai dengan 2 jaman, Mas Bro. Dan setelah proses pengecoran selesai, saya diamkan kurang lebih 2 harian. Setelah itu kita lanjut untuk proses pengamplasan atau perapian bagian tepi-tepi untuk menghilangkan resin yang dilewer-dilewer atau yang tersisa di bagian bawah-bawah biasanya, menggunakan bor gantung seperti biasa yang sudah saya kasih tutorialnya di video saya sebelumnya. Dan untuk pengamplasan tetap dari grid 80 sampai dengan grid 80, Mas Bro. Jadi singkat ceritanya sudah saya amplas dan hasilnya seperti ini. Dan di sini belum saya clear coat, cuman saya kasih cairan degreaser sebelum nanti kita naikkan ke clear coat. Jadi untuk clear coat tersendiri di sini saya pakai clear coat dari Dana Gloss tipe X2 dan hasilnya adalah seperti ini, Mas Bro. Untuk pelapisan clear coat saya lapisi dengan 3,5 lapis seperti biasa, 1 lapis kabut-kabut, untuk 3 lapis saya main tebal langsung. Dan hasilnya seperti ini, Mas Bro. Untuk penilaian kembali lagi ke Mas Bro semua. Jadi cukup sekian dulu video dari saya, Mas Bro. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan
berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.